Salam metal buat kalian kawan-kawan dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Ini Metal Bung, channel tempat mengulas album kaset dari band-band rock Indonesia era 80 sampai tahun 2000-an. Dan malam ini kita akan membahas lagi satu album kaset dari salah satu band Indonesia di tahun 2000-an. Band ini merupakan awalnya adalah band dengan genre punk, namun dengan kondisi dan situasi, sementara mereka punya mimpi yang besar untuk bisa menembus pasar album untuk di major label, maka mereka terpaksa mengendorkan sedikit dari idealisme mereka dan memilih jalur yang berbeda. Band apa itu? Ya, ini dia. Garis. Ini merupakan band Bandung yang terbentuk di akhir era 90-an. Jadi band ini awalnya memang aliran punk, kemudian karena mereka punya mimpi untuk menembus major label, maka mau tidak mau mereka bertiga sedikit mengendorkan idealisme mereka agar bisa mendapatkan pasar di dunia musik Indonesia. Album ini keluar di tahun 2003, jadi kaset ini sudah berumur 20 tahun saat ini, dan kalian bisa lihat di covernya kawan-kawan dengan tampilan yang nyentrik, terutama pemain drummernya, dan mereka masuk rekaman dan menelurkan album ini untuk dijual di pasar musik Indonesia. Nah, Garis merupakan band bergenre punk yang terdiri dari Ari Boy sebagai gitaris dan sekaligus vokal, Noge sebagai bassist, dan Andri sebagai drum. Dan album ini bertajuk Cinta Itu. Mereka tidak hanya rilis dalam bentuk kaset, mereka juga rilis dalam bentuk CD. Nah, saya hanya memiliki album dalam bentuk kaset pita, dan malam ini kita akan mengulas tentang mereka. Tidak banyak informasi terkait dengan Garis, kita coba searching tentang Garis itu sendiri, namun sangat minim sekali informasi terkait band Garis ini. Yang ada sering kelihatan adalah di mesin pencari Google itu adalah tentang band Garis-Garis, dan itu tentu sangat berbeda dengan band satu ini. Garis-Garis itu di era 90-an, band rock Indonesia juga, tapi berbeda dengan mereka. Nah, band ini akhirnya memilih British pop atau pop punk sebagai jalur mereka untuk bisa menembus jalur major label. Jadi kita buka aja untuk covernya. Band ini sudah 20-an tahun kasetnya, albumnya. Jadi kita buka aja untuk hardcovernya seperti ini, seperti biasa. Kemudian kasetnya juga, karena ini di atas 2000-an, maka sudah transparan. Seperti ini kasetnya. Ini keluaran Kariza Viratama Indonesia untuk album mereka. Kemudian kita buka covernya. Covernya itu simple sekali, hanya menampilkan foto mereka bertiga seperti ini untuk tampilan depannya. Nah, kemudian dengan background putih kebiruan seperti itu, dan di paling depan ada bacaan nama mereka itu Garis dengan album Cinta Itu. Nah, di dalam kaset ini terdapat 10 lagu. Di antaranya side A itu ada Cinta Itu, Tanpamu, Ibu, Masih Sabar, Abang Supir Angkot. Sementara di side B-nya ada Satu, Pelit, Si Kurus, Seniman, dan Sombong. Itu dia untuk lagu-lagu di dalam kaset. Dan kaset ini masa itu di 2003 itu berharga 17.000. Ini diluncurkan di Juni 2003. Keluaran Kariza. Nah, kita buka aja covernya untuk yang depan. Ini tampilan depannya seperti ini. Nah, ini foto mereka. Di selain yang foto yang cover depan, ada foto juga di sini. Ini Ari Boy yang merupakan gitaris sekaligus vokalis. Kemudian yang ini Noge, ini bassist, dan yang ini Andri merupakan drummer.
Nah, ini mereka ucapan terima kasih dari mereka masing-masing. Kemudian di sini ada ini, ada ucapan terima kasih dari band itu sendiri, dan Ari Boys ini kayaknya orang dari Riau. Mana nih orang Riau? Kasih jempolnya dong. Ini orang artis dari Riau nih. Jadi ini banyak mengucapkan terima kasih buat keluarganya di Riau, kemudian bisnis-bisnis dia di Riau, paman-paman dia di Riau, seperti itu. Kemudian yang paling ujung juga foto mereka juga seperti ini. Jadi memang tidak banyak informasi terkait band ini, teman-teman. Jadi susah sekali untuk bisa mencari tahu banyak tentang band ini, karena di masa mereka membuat ini tidak terlalu banyak ada yang menulis atau membuat dokumentasi terkait band Garis ini. Oke, ini covernya seperti ini, cukup cantik dengan kertas agak tipis dan sedikit licin. Ini seperti kertas majalah lah, seperti itu. Ini belakangnya, inlaynya. Inlaynya juga di sebelah kanan juga ada foto mereka dengan pose bertiga. Terus di belakangnya, di dalam ini berisikan lirik-lirik lagu dari album mereka. Ada Cinta Itu, Tanpamu, Ibu, Masih Sabar, Abang Supir Angkot, Satu, dan lagu-lagu yang lain. Jadi ini salah satu band era tahun 2000-an dan tidak terlalu banyak terpublikasi, dan hanya menghasilkan, kalau nggak salah saya, hanya menghasilkan dua album mereka, tapi tidak banyak publikasi. Jadi susah untuk kita cari terkait informasi band ini. Mendapatkan ini, album ini juga baru 3 minggu yang lalu di Literasi Kopi. Kita nggak bisa cerita banyak karena band ini memang kurang terkait informasi dan promosi. Oke, tapi kawan-kawan tetap bisa lihat video klip dari band ini yang judulnya Cinta Itu. Sekarang kita coba dengarkan untuk lagu atau potongan lagu lah dari album Garis. Kita putar dulu. Jangan bicara lagi, ku tak mau kau merayu dengan janji manismu. Berkali kau berjanji, berkali kau ingkari. Biarlah, tak mengapa, aku hidup sendiri. Apapun yang terjadi, jangan salahkan aku, harus melupakanmu. Kau harus merenungi agar engkau tahu, ku sanggup berjalan, ku sanggup berlari, dan kini ku sendiri tanpamu, tanpamu, dan tanpamu, dan tanpamu, dan tanpamu. Itu dia lagu dari Garis yang judulnya Tanpamu, dan sangat kelihatan sekali untuk pop punk yang mereka tampilkan dalam lagu ini ya, dengan hentakan drum yang khas dari punk itu sendiri. Oke, itu dulu untuk malam ini. Terima kasih sudah mengikuti. Salam metal buat kalian semua. Jumpa lagi di episode berikutnya.